menambah semangat anak-anak dalam belajar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi bersama. Silakan anak-anak ikuti Bunda ya. Kelas 4 yang hebat, belajar matematika, fokus dan konsentrasi, hap, siap belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin semangat ya belajar hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bersama. Materinya adalah bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu, silakan anak-anak bisa menyimak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar matematika materi bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan prima. Apakah anak-anak tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 1 bukan bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Berilah lingkaran pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita lihat bilangan pertama yaitu 15. 15 habis dibagi 1, 3, 5, dan 15. Sehingga 15 memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi 15 bukan bilangan prima. Selanjutnya 23. 23 habis dibagi 1 dan habis dibagi 23. Sehingga 23 hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 23. Jadi 23 merupakan bilangan prima. Selanjutnya 37. 37 habis dibagi 1 dan habis dibagi 37. Sehingga 37 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 37. Jadi 37 merupakan bilangan prima. Selanjutnya 40. 40 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 8, habis dibagi 10, habis dibagi 20, dan habis dibagi 40. Sehingga 40 memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi 40 bukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan faktor prima dari 16. Untuk mencari faktor prima dari 16, maka kita perlu menentukan faktor dari 16 terlebih dahulu. 16 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali 4. Sehingga faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Selanjutnya, faktor-faktor dari 16 yang merupakan bilangan prima adalah 2. Maka, faktor prima dari 16 adalah 2. Contoh berikutnya, tentukan faktor prima dari 42. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cari faktor dari 42 terlebih dahulu. 42 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 42, 2 dikali 21, 3 dikali 14, dan 6 dikali 7. Sehingga faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Selanjutnya, faktor dari 42 yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 7. Jadi, faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7. Contoh berikutnya, tentukan faktor prima dari 81. Untuk mencari faktor prima dari 81, kita akan mencari faktor dari 81 terlebih dahulu. 81 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 81, 3 dikali 27, dan 9 dikali 9.
Sehingga faktor dari 81 adalah 1, 3, 9, 27, dan 81. Faktor dari 81 yang merupakan bilangan prima adalah 3. Jadi, faktor prima dari 81 adalah 3. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktorisasi prima. Apakah anak-anak tahu apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, faktorisasi prima dari suatu bilangan dapat ditentukan menggunakan pohon faktor. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, tentukan faktorisasi prima dari 16. Untuk menyelesaikannya, silakan anak-anak tulis angka 16 terlebih dahulu. 16 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya 8. 8 dibagi bilangan prima yaitu 2, hasilnya 4. 4 dibagi bilangan prima yaitu 2, hasilnya 2. Sehingga faktorisasi prima dari 16 dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena ada perkalian 2 sebanyak 4 kali, maka dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat 4. Jadi, faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Contoh selanjutnya, tentukan faktorisasi prima dari 36. Untuk menyelesaikannya, silakan anak-anak tuliskan angka 36 terlebih dahulu. 36 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya 18. 18 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya 9. 9 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 3, hasilnya 3 yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 36 dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Contoh selanjutnya, tentukan faktorisasi prima dari 90. Untuk menyelesaikannya, silakan anak-anak tuliskan angka 90 terlebih dahulu. 90 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya 45. 45 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 3, hasilnya 15. 15 dapat dibagi dengan bilangan prima yaitu 3, hasilnya 5. Yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 90 dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi, faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Nah, agar anak-anak semakin paham lagi, Bunda ada tantangan menarik untuk anak-anak. Silakan anak-anak bisa mengerjakan worksheet yang telah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan worksheetnya dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik, karena di Teladan semua anak itu hebat. Bagaimana?